baru 2020 ini, ada nggak sih resolusi Kak Roki yang di tahun 2019 sudah tercapai atau yang belum tercapai? Adanya udah, adanya belum. Sebab biarlah Kak Roki nak mula apa kue ataupun dessert yang beressence kind of life dengan kue yang bakal Kak Roki masak tuh. Apa itu namanya Kak Roki? Kue lemak takir. Lemak takir, kenapa digabungkan dengan essence of life ya? Karena rupanya berbentuk perahu. Wah, berbentuk perahu ya? Perahu cinta. Kita ajak Kak Roki ya. Perahu ya. Bahan dasarnya apa sih nih Kak Roki? Bahan dasarnya tepung beras dengan apa, gula apung. Untuk perahunya sendiri bahannya nanti apa? Dibentuk pakai apa? Dibentuk pakai daun nipah. Okay. Sebab Kak Oki mau apa ya, kekalutan yang sebelum tahun 2019 ya, dan kekeruhan apa sih? Kita hadirkan terus dan kita harapkan mendapatkan arus yang baru ya di tahun 2020. Mula-mula ukur daun maki sikit ruas jari. Kak ayah tekukkan bahagian tengah daun. Kak ayah keratkan tepi daunnya. Berarti mana macam ni Kak Roki ngerata. Jangan di tengah di kerat kita orang. Tujuan Kak Roki nekuk ataupun nekan bahagian tengah daunnya. Pakai senang kita nak melipat daun. Senang nak membentuk acuan rupa perahu. Kak ya cucukkan dengan apa lidi bekas daun nipah. Kamu tak pakai toothpick boleh juga. Kak ya ulang tak sama tak stepnya nong. Kak ya cacakkan, cacak lagi. Cucuk, cucukkan. Pakai membentuk. Dah siap dah rupa perahu kita. Kak keratkan, beri kemas tak nampak lebih nampak perahu. Itulah perahu cinta kita sayang. Itu bahan utama kuih lemak takir iaitu tepung beras. Perahu kita masukkan bahan yang kedua iaitu santan. Dua bahan tu gaul dan pokkan pancuhannya sampainya sebati. Kenapa jangan diberinya berketul-ketul. Dah tang sebati, tambah lagi air. Kerana apa Kak Roki nambah air? Kerana tepung beras tu munya sikit dah gila airnya jadi keras. Kerana kita mau rasa kedak puding-puding pun feeling, tambahkan air. Pokkan sampai make sure sedar tepung berketul lah. Gaul-gaul kan. Tu kita nak mulah kuahnya. Masukkan sebahagian santan kita tadi. Panaskan. Panas jangan berderak-derak gila api. Sedang-sedangnya api ya. Kak ya masukkan daun pandan. Pakai meri aroma. Pakai mewangikan. Nang selalu badi pula pakai mula kuih ni. Kak ya masukkan gula apung. Gula apung tu kita apa madah panaskan sampailahnya pekat tang likat-likat ya sampai texture nak tu likat baru kita siaplah kuah kuah kuih isi lemak takir tu teh tutupkan api tu yang kedua terakhir lah kata orang oleskan applykan kuah hati dipulah kita tadi ke atas permukaan daun nipah dah dipulah kita tadi atas acuan kata orang itu acuan lain tu acuan daun nipah berilah lebih sikit janganlah sikit gila kuah ni lah berasa lemak kuihnya tuang aja kena bancuhan dak tepung beras dak santan dak air kita tadi ke atas ya. Alulah. Apa tunggu lagi? Kukuskan. Kukuskan selama 20 ke 25 minit. Siap. Cantiklah rupa kuih lemak takir. Jangan si coba kita orang kuih warisan kita. Kuih lemak
Takir.